Lihatlah, ini adalah gorden yang sudah dijahit. Kemudian saya akan mencoba untuk memasangnya sementara. Kira-kira seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah tirai. Tirai berbentuk gelombang. Kira-kira seperti ini ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah bentuknya. Silakan untuk bagikan video ini. Share this video. Oke, share this video. Kira-kira seperti ini cara pembuatannya. Saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Oke. Perhatikan cara saya menyusun tirai ini. Perhatikan saja. Susun saja tirai antara kanan dan kiri sinkron atau sesuai dengan tirai gorden. Oke, lihatlah. Sinkronkan antara kanan dan kiri. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, lihatlah kira-kira seperti ini ya. Ini hasil sementara. Kemudian tirai ini harus sesuai ukuran antara kanan dan bagian kiri, sehingga dia berbentuk gelombang yang bagus. Kira-kira seperti itu. Oke, ini bisa dirapatkan lagi. Atau bisa dijarangkan lagi sesuai yang Anda inginkan. Itu ya. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini, sesuai yang Anda inginkan. Oke, bisa seperti ini. Saya mencobanya untuk merapatkannya lagi. Karena ini sesuai permintaan, sesuai desain yang dibuat. Jika Anda menjahitnya, Anda bebas dengan gaya Anda. Kemudian bagian ini boleh dijahit. Digunakan lagi untuk tirai bagian ini. Oke, lihatlah kira-kira seperti ini dari susunannya. Oke, kira-kira seperti ini ya, dari tirai. Oke, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.